Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi dalam channel Afi Ismail. Okay guys, hari ini saya nak buat vlog. Vlog suka-suka dengan dia. Tidak lama lagi sudah tibanya hari raya. Tapi hari raya kita ni tidak seperti yang tahun-tahun lepas lah. Di mana kita, kalau tahun-tahun lepas kita boleh pergi ke rumah saudara-mara dengan rumah kawan-kawan dengan secara berada dengan hati yang riang-riang lah. Tapi tahun ni mungkin berbeza lah bagi kita untuk menyambut Aidilfitri. Okay, jadi di luar sini ni ada haiwan-haiwan ternakan. Jadi hari ni saya nak bawa anda semua untuk kita bersih-bersih kaum rumah di mana akhir raya yang tidak berapa nak beraya sangat ni. Jadi jom kita pergi. Okey tak? Okey. Kalau okey, jom kita sambung. Kita sambung lagi. Ada sikit lagi. Sikit lagi, okey? Jangan lupa tengok sampai habis. Hello guys, jadi begitulah sebersedikit guys persiapan kita sempena raya Aidilfitri yang tidak seberapa nak raya ni lah. Jadi saya boleh tunjuk sebersedikit je lah maknanya persiapan yang telah dibuat, memandangkan tidak berapa lama lagi kita nak raya. Jadi mungkin raya tahun ni berbeza lah daripada raya-raya sebelumnya mungkin sebabkan persiapan kita pun tidak seberapa mana. Cuma saya tidak pastilah di mana mungkin lain keluarga, lain cara dia ataupun lain negeri, mungkin lain cara dia sebabnya memandangkan kita ni masih lagi PKPP ni guys. Jadi kuih raya pun tidak berapa nak dibeli. Makanan-makanan seperti makanan di Terengganu ni, nasi dagang, nasi minyak, jadi tahulah mungkin raya-raya kedua, raya ketiga mungkin kalau nak buat serba sedikit tu mungkin buatlah. Kalau nak buat open house ni memang tidak dibenarkan lah kan. Jadi begitulah guys, jadi kongsikanlah apa yang korang buat sepanjang PKPP ni, apa yang korang buat untuk kemah-kemah rumah ke, share-share dekat ruangan komen. Ya, kalau yang daripada Indonesia boleh share juga pengalaman anda daripada Singapura ke, daripada Brunei ke, tidak kira lah, anda subscriber saya, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Okey, jadi begitulah saya pun nak sambung lagi kerja saya ni. Jadi gang, kita jumpa dalam video di lain hari. Bye-bye. Share-share kepada teman-teman anda, okay? Take care of you.